Ya ampun, nasi goreng aku sampai aku kacangin. Bilang ke Katrina aku udah submit request. Katrina. Halo. Halo. Ah. Ya ampun, aku lelah banget loh. Nah, aku Guys, udah. kalian harus tepuk tangan atas perjuangan kita berdua. Kak Gita sampai nge-tweet loh. Aku sampai pakai translate bahasa Jepang. Buka inian showroomnya. What? For you guys. Kamu udah for makan malam belum, Kak? Ya, aku makan salad. Tapi aku pengen makan mie rebus lagi. Aku lagi makan nasi goreng. Ya, aku gak suka nasi gorengnya kering di tenggorokan. Ih, kamu belinya kamu nasi gorengnya sih? Kayak gimana dulu? Tergantung... Kak, nasi goreng? Enggak. Iya dong, nasi goreng tuh kayak di tenggorokan tuh kayak gatel-gatel gitu. Kayak gatel gitu loh. Tanda belum pendewasaan. Astagfirullah. Aku bentar lagi ulang tahun. Makanannya kita masih milih-milih. Kita aku bentar lagi ulang tahun kita. Iya, happy birthday ya Katrina. Of course. Atin dan ibunya, ibu. Ibu. Aku di mana ibu? Mau aku. Aku emang aku sudah umur-umur mempunyai anak. Kita kan 21 tapi kan. 22. 22. Oh, Kak Indah yang di waktu itu yang kita aku ingat banget kita MC terus kayak Kak Gita kayak Kak Gita berapa? Itu aku belum ulang tahun. Ah. Sekarang kan aku udah ulang tahun. Kak Gita tadi nonton live Bang Winda enggak? Aku sih nonton. Aku kemarin aku habis doain Bang Winda, Katrin. Buat menang ya, aku lihat tuh. Apa buat gacanya wangi ya? Enggak, dia lagi ini enggak sih lagi turnamen ya, guys. Hai, gacha ya, guys. Lagi turnamen stumble, guys. Tin dia mah kenapa puyeng? Wow, mampus kau. Nyebelin banget. Puyeng lah, puyeng sana. Kan nonton Barbie yuk kan? Ayo. Tapi kita mendingan nonton Barbie dulu atau Oppenheimer dulu? Pertanyaannya besok emang kita besok ada ini enggak ya? Apa tuh? Abis kita live streaming ada ini enggak ya? Ya ada deh. Oh. Ada-adain kan? YTTA. Ada gak sih? Kataku ada. Kayaknya iya deh. Tadinya aku mau ngomong kita jalan-jalan yuk sama Cijesin sekalian. Kita gak pernah jalan-jalan. Aku sama Kak Gita pernah. Aku sama Cijesin pernah. Kak Gita sama Cijesin gak pernah berarti. Aku pernah sama Cijesin. Kita pernah. Aku sama kamu pernah. Aku sama Cijesin pernah. Cuman kita gak pernah bertiga. Besok live Valkyrie apa? Overcook? Demi apa? Gak tau. Kita berantem. Beneran kayak kita berantem semua. Kita kayak gimana sih? Bodoh banget kayak gitu. Kita kayak berantem semua. Aku terakhir main Overcook sama Marsha. Gak berantem. Mm-mm. Tapi kita berduanya stres. Ya, abis itu kita abis selesai main kayak bengong gitu. Valkyrie nonton di mana? Di YouTube. YouTube. YouTube JKT. YouTube JKT atau YouTube JKT TV? YouTube JKT doang ya? Kayak JKT 48 deh. Only Up. Aduh, mati aku guys kalau aku Only Up kayaknya. Aku nangis kayaknya deh. Only Up kayaknya aku gak bisa deh. Aku kayaknya jatuh mulu. Kayak baru nanjak sedikit jatuh. Kakak tau gak sih yang Madison Beer?
dia tuh main only aku, tapi dia kayak santai banget. Udah cantik santai, oke yang liatin kayak wow. That could never be me. Pas aku udah marah-marah, aku udah banting PC itu. Ya. Aku kayaknya baru nanjak 1-2 kali tanjakan, 1-2 kali naikan tuh udah jatuh sih. Sudah habis itu aku enggak mau main lagi. Menyerah, habis itu menyerah. Menyerah. Nah, komennya kok cepet banget ya? Iya. Aku baca komen tuh kayak slow down guys. Ya ada saja. Game horor. Enggak ah. Emang ada game horor yang mainnya berempat? Ada. Oh, kita main Left 4 Dead aja enggak sih? Heck yeah. Left 4 Dead? Iya. Di mana ya itu ya? Yang main zombie-zombian. Nembakin zombie. Seru banget. Pico Park, kayaknya semua graduation orang tuh kita main Pico Park gak sih? Kayak kajinan Pico Park. Apakah JJS iya, kita terakhir kajinan Pico Park. Tanya JJS-nya dulu mau atau enggak? JJS-nya pasti maunya game yang ini sih. Enggak tahu kita besok tanya JJS-nya aja. JJS-nya mau main game apa? Kita ikutin aja kemauan dia. Kayaknya JJS-nya enggak mau deh main Pico Park. Dia kayak traumatis. Terima kasih diskonnya. Phasmophobia. Specimen zero. Guys, kok di apa sih di podium aku enggak ada nomor 2 sama nomor 3-nya sih, cuma ada nomor 1, 4, 5. Menghilang. Kata dia ada Sandy nonton. Nonton show kasih tower bahkan. Terus kamu jawabnya gimana? Terima kasih Kak Sandy. Lah, kalau dikasih tower kan aku biasanya gitu ya. Gitu doang. Nah, kakak gini ya. Gitu. Kakak santai ya? Enggak. Guys, karena kalian bilang pusing, ya aku akan berbaik hati kepada kalian. Aku akan taruh di sini. Aduh, aku tuh gak lapar, tapi aku pengen gigit. Kamu ngerti gak sih, Kak Gita? Ngerti. Ini aku beli pengen roti bakar. Aku beli roti siapa bakar ya? Siapa mau roti bakar? Aku FOMO dah. Sudah bye. Wede. Makan apa ya? Tina ya Valo. Ayo. Kak Gita ke mana tadi? Tadi Jasin lagi main Valo ya? Ya. Kolab tuh enggak bisa bertiga ya. Kayak kalau bertiga seru deh. Ya, yeah. Kijasin main Valo nih, terus kita ngeliatin kayak Kak Gita, ayo ke Wanet lagi. Ayo. Apa, gimana bro? Kalau 2 bulan lagi? Same. Gimana kalau kapan-kapan? kapan-kapan? Aku main Mobile Legend, yuk aku gendong. Kat, aku lagi santuy ya? Tahu Mobile Legend ya? Ini tapi nggak ada Kuromi. Adanya apa? Ada Shinamoro, Hello Kitty, Angela, Melody. Kok Angela? Sama lagi siapa ya? Bad Maru, Pampampurin. Bad Maru, iya. Nggak ada sih itu, si kucing jelek. Pam-pam, Bat-Bat Maru adanya. Ih, pengen Bat-Bat Maru. Kok, ini kok nge-lag ya? Di sini nggak? Suruhnya nge-lag. Halo?
Aku udah lama gak buka Mobile Legends, guys. Soalnya lagi sibuk yang lain. Ini aku request lagi kali ya si Katrin-Katrin ini. Oke, okay, udah di request ya Katrin ya. Tolong bilang ke Katrin sudah aku request. Udah. Lag. I'm back. Aman. Lagi tahan. Aman kok, aman. Tadi aku keluar ya? Hmm. Tahu tadi kan dia diem. Habis itu kayak dia ngebuka aplikasi showroom. Tiba-tiba gitu tuh kayak, what happened? Ya emang suka kayak gitu. Kat, kok di sini gak ada sih Kat gambarnya? Gak tahu. Iya, waiting for collaboration. Please wait. Tapi ini aku kirim ada. Lagi ya. Iya. Anita, kenapa nggak bisa? Iya, ya, tapi suaranya ada. Kita kayak call nggak sih ini? Udah di-submit. Hah? Udah di-submit? I didn't do nothing. Kamu pencet yang... Dah. Dah. One piece. Aku udah gak showroom lama banget, ternyata aku baru sadar. Eh, kok gak ada lagi? Ah, lagi. Katrin. Ya, kok ada? Di kamu ada gambar aku? Ada. Hah? Kok di aku gak ada? Tuh, gak ada lagi. Sabar, ah. Hah? Ya, aku mau marah. Aku mau banting pintu, sabar. Sebentar, kawan-kawanku. Guys, video aku di kalian ada nggak? Ada, oke. Videonya Katrin kan yang nggak ada. Katrin udah aku invite. Nah, kita invite lagi ya si Katrin-Katrin ini ya. Tadi sih sudah aku invite. Loh. Kok gak ada akunnya, Katrina? Oh my God, yang jemput aku sangat tinggi ternyata aku. Udah aku submit sih. Atin, like. Ya, memang. Sabar ya. Loh, kok gak ada? Kita submit lagi. Nih ya, kita udah request lagi Atin. Di showroomnya Atin nge-lag juga. Thank you.
Halo? Atin! Atin! Kak! Ini udah bisa? Iya, kamu ganti. Terlalu stres. Igla banget! Kenapa? Apa yang terjadi tadi? Gak tahu, dia ngulang lagi kayak tadi. Oh, emang suka gitu kadang-kadang. Lihat deh, tebak. Masa kata Kasuska ini Bob Marley? Ini yang suka kamu pakai itu kan? Jarang ya. Ya, 3 kali latihan. Oh, beda-beda. Beda t-shirt. Ada juga kan yang mirip kayak gitu? Enggak, ini doang. Tapi kayak ini kayak inget aja di otak orang. Aku gak ngerti kenapa. Ini orang banyak yang inget ini. Oh. Dibilang Bob Marley, ini The Weeknd. Terus kasih tau, siapa tuh Bob Marley? Itu kayak, damn. Bob Marley. Aku juga ada yang ningkat. Groot. Lego. Itu gila, Groot yang baik atau yang jahat? 2 hari. Hah? Itu Groot yang nyebelin ya? Baby Groot yang lagi nyebelin ya? Iya, yang teenager. Teenager Groot. Teenager. Aku mau nonton lagi. Kayak kita nonton film pertama kali apa kita? Guardians of the Galaxy ya? Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man gak sih? Gue nonton film itu 3 kali gak sih? 2 kali? Hmm. Kita pernah nonton Spider-Man, terus... Terus apa kata? Guardians of the Galaxy. Iya emang! Iya. Udah, bukannya kita ada satu kali lagi nonton ya? Ada, tapi apa bukan ya? Film Marvel ya, emang. Terus apa dong? Apa ya? Hah? Hah? Gak tau. Guys, apa guys? Or? Guys, pasti what? Kita pernah kan? Oh, iya. Iya, bener. Emang iya, Thor? Yang kambing itu kan? Oh iya, yang kambing itu benar, iya. Iya, bener. Bener. Terima kasih guys. Mas, mereka lebih inget daripada kita kan. Kita bener, kita udah nonton 3. Aku juga kayak pasti kita ada update lah di PM atau di apa sekali. Iya. Jadi kita udah nonton 3. Spider-Man. Thor. Sama satu lagi. GTG. Itu sesuai urut yang paling lama dan paling baru. Iya, Thor Love and Thunder. Tin, Sandy suruh pulang. Mungkin nyaman di sini guys. Gak apa-apa. Halo Kak Atin, love you always. Oh, itu love sign terbaru kamu. Enggak sih. Ini kayak if ever bro. Waktu itu kan aku Kak Gita, aku menurut aku ya. Kan jadi kita lagi Ramune. Jadi tuh kayak kita ada satu part yang kayak free di lagu disco UKS. Terus kayak Kak Gita, apa ya? If you ever broke up, enak bisa. Terus Kak Gita gitu. Terus aku ikutin. Karena itu kata Kak Gita, aku ikutin. Oke, iya, terus tapi kira aku nanya Katrin, dia gak ada ide untuk aku. Parah ya? Aku ada ya, waktu itu TikTok juga. Tapi aku lupa apa. Enggak ngasih ya? Ada. Tapi aku lupa kamu apa. Makasih, Pak. Tapi aku lupa, tuh kan aku aja lupa ngasih TikToknya apa. Oh ya, enggak ya. Aku gak kasih kayaknya. Tapi aku suruh kakak nyari ke orang lain. Aku suruh kakak kayak. Iya, kamu tanya, bilang. Yang parah nih. Itu namanya tuh. Kan aku jujur, aku gak tahu. Ini lampu nih rusak. Cibal. Lampu aku juga nih, adanya di sini padahal butuhnya di sini. Jadi kan
shadow-nya backlight kan kesini ya, jelek jadi. Cikini, kayak kita ayo kita collab tapi di sini. Apa? Jadi kita nggak perlu bikin TikTok aslinya. Cikini. Ayo apa? Kenang dia. Maksud cikini? Siapa dong? If you ever broke up, nggak bisa. If you ever broke up, gini gak sih? Gini gak sih? Lo kok nge-lag? Guys, yang nge-lag siapa? Terima kasih diskonnya. Kita undang lagi ya si Catherine-Catherine itu. Sabar ya. Catherine. Lo kok gak ada? Gak ada, kayaknya masih nyangkut di sini Catherine-nya. Ini lagi dicari. Enggak ada. Kayaknya masih nyangkut. Oh iya, masih nyangkut di situ. Kita tunggu saja. Sampai dia kembali. Cijaslin, kenapa Cijaslin? Di showroomnya Catherine lag nggak? Lag nggak? Oh, like, okay. Baru subs PM, okay, nanti ku PM ya kalau sempat. Kadang tuh kalau misalnya udah malam, terlalu malam, satu detik juga agak sulit mengirimnya. Dia nge-lap, dia lagi apa sih? Si Catherine-Catherine itu sih. Harus kayaknya Catherine showroomnya lagi kayak aku yang dulu deh. Kamu nggak ngerti nggak sih, yang dulu tuh aku pernah showroom tuh kayak like terus keluar terus dari aplikasinya, nggak keluar, maksudnya aplikasinya di situ tapi dia kayak tiba-tiba kayak awal baru buka gitu loh, kayak tulisan showroom gitu, seperti itu. Tapi di showroomnya Catherine aku nge-lag nggak? Spill boneka nih. Ini ada buntutnya. Bisa dicopot. Pasang. Ini ada. Ini tag-nya. Jika kalian bertanya-tanya gimana belinya? Tapi waktu itu aku belinya online. Loh kok nggak ada? Oke, aku undang dulu ya Catherine. Sabar ya. Oke. Udah ku undang lagi, udah ku invite lagi si Catherine-Catherine itu ya. Habis baterai. Terus gimana? Terus dia enggak lanjut lagi
showroomnya. Apa yang terjadi itu? Si Katrin. Si Katrin gak ngomong apa-apa. Si Katrin. Coba ya. Oh, alhamdulillah. Dia nggak ngomong baterainya habis. Ini perlu aku undang lagi nggak? Oh, nggak usah deh, masih ada undangannya. Dia cuman agak kesal aja, dia bilang kesal gitu. Lagunya tadi dengan lagunya tadi di HP yang itu. Yang di sini enggak ada Spotify. Terima kasih diskonnya. Katrina, Katrina kenapa? Collab, iya collab sama Katrina. Udah bisa. Ini pakai HP atau pakai yang satunya? Obe. Wah. Aku kesel kayak gitu. Dulu aku juga pernah kayak gitu tahu pakai HP. Terus enggak tahu kenapa terus juga udah. Aku enggak lewat mesin gitu. Sama. Sama aku sama hampir banting sama aku kesel banget. Nah, aku udah gak mau duduk lagi gitu. Tau gak sih, Cijesin lupa latihan? kok bisa sih? Enggak sih, enggak. Emang itu ya udah. Kalau Cijesin ya udah lah ya. Semangat, Ci. Ini aku baru baca komen tuh. Cijesin lupa latihan. Rumahnya jauh lagi. Terus dia tetap berangkat. Tetap enggak sih? Masa enggak? Lah, rumahnya jauh itu. 2-3 jam dia sendiri itu ke. Iya, Bang. Kan udah selesai. Ci. Kayak kita sumpah ya nih kalau ini udah mulai. Kalau aku komen udah mulai nge-freeze, ini berarti aku aplikasinya bakal ketutup sendiri, bakal close. Abis itu kalau itu terjadi, ya ini aku briefing dulu ya, kalau itu terjadi aku akan live sekali lagi cuma buat baca podium, aku selesai. Udah kesel. Oh, okay. Aku bakal review. Okay. Dulu aku juga pernah kayak gitu, showroomnya kayak ada masa di mana itu tuh nge-lag terus dan nge-freeze terus nggak bisa aja, tapi nggak tahu kenapa terus sekarang udah balik lagi. Widi, terima kasih diskonnya. Iya, mau ada update kali ya, kali mau ada update. Banyak yang nyalain kayak wifi aku. Enggak, boy. Enggak, guys. Emang kadang suka kayak gitu. Emang kadang suka kayak gitu. Terus kita tadi lagi collab bikin If You Ever Broke Up, terus dia... Sumpah tadi aku udah ngantuk, tiba-tiba aku marah-marah jadi gak ngantuk deh. Loh, ini Crispy Sandy ada di sini. Pasti Cik Eli ya? Benar kali.
Tadi tuh aku lagi nyalain apa? Lagu tapi HP-nya di sana. Apa? Mau aku nyalain lagu? Mau lagu apa Kak Gita? Aja playlist kamu aja kamu setel. If you ever broke up. Nyalakan lagu itu. If you ever broke up, can be sad. If you ever broke up. Tu. Kamu tuh ngasihin cipung. Dia diem doang sih. Lucu banget. Kamu tuh lucu banget. Semua orang ngomongin itu ya. Bagi dia gini dong. Disayangi warga. Pak. Pada aku. Pada tower dari siapa? Tower. Pada tower. Lihat. Bisa lihat ya. SPG. Dari Kak Gita, Kak Sandy kasih aku tower. Bilang makasih dong. Mako iya. Makasih. Marahin ke kita. Kenapa dimarahin? Ini masa kasih aku tower? Gak boleh. Oh, lah, kenapa? Siapa? Tanya. Kenapa gak boleh? Mana Karyo? Oh, Karyo sering nonton showroom kamu juga. Nggak tahu tapi katanya dia OC-nya Katrin. So kayak WD. Oh, WD. Mana lagunya Katrina? Oh, iya. Gimana cara pasangnya? Gini. Loh, ini cara pasangnya. Spotify. Oke. Oke. Apa lagunya? Playlist kamu aja. Bisa yang kamu dengarkan. JKT48. Kamu. Apa? Opet tuh siapa sih? Kenapa dia tadi banyak bilang opet? Guys, kalian gak boleh begitu loh. Opet siapa sih, Kak? Gak boleh kayak gitu, guys. Opet siapa? Opet bukannya monyet ya? Upin Ipin? Iya, dia kan dia monyet. Oh, dia emang sejenis itu ya? Pokoknya aku tahunya dia hewan doang. Mana lagunya? Mau bersedih gak? Ya ampun. Enggak mau bersedih. Oke, Kat. Gak apa-apa. Jadi kita kok. Kita lagu TikTok aja. TikTok Music 2023 viral. Viral. Kamu mau oke atau lalala? Katanya aku oke girl atau lalala tipe girl? Yang oke girl. Kata orang lain aku oke. Menurut kamu? Iya, aku menurut kamu juga kamu oke. Oke. Aku apa ya? Aku nggak tahu aku apa. Kamu lalala lah. Oh, iya. Berarti kita oke-okean lalala girl. Ya aku pengen bikin TikTok deh. Bikin lah. Kegondang dia. Ya aku udah lama lo gak marah. Seringnya oh, yeah? Aku marah. Tapi kayak marah yang dari lubuk hati. Kan aku udah jarang banget ya marah yang dari kayak lubuk sampai jiwa gitu ya. Seringnya aku marah sampai jiwa. Sampai kayak tadi live-nya stop. Aku kayak okay, gitu. Itu dari tulang sumsumku keluar. Tulang sum. Emang kamu tahu tulang sumsum yang mana? Enggak. Aku tanya. Kalau di bakso ada tulang sumsum. Oke. Benar. Iya, ada kasih aku ice cream. Ice cream. Dari Kak Dilba. Terima kasih Kak Dilba. Oh, emang ice cream juga apa setower gitu. Iya. Hebat ya sekarang ya? Udah banyak ya? Cari lihat gitu mana sih? Teknologi. Persyoruman. Gimana kalau aku mati lampu? Kita aku ganti kacamata tahu.
Agita. Katrin. Agita, don't go. Katrin. Ternyata don't kalau go, dimatiin man. Gelap. Men. Jangan dimati. Aku kayak perih gitu ngeliat lampu, Kak. Eh, kayak kita kasih mati. Hah? Aku baru ganti kacamata. Gue masih ada kacamata. Sama juga. Aku frame-nya juga agak grey. Cuman dia transparan grey. Kalau aku grey, tapi grey. Tapi grey. Ya, kamu kan transparan. Aku ini masih ada tapi ini kayak kedudukan, ketindihan. Jadi kayak ketindihan. I'm sorry, bro. You gotta go. Tapi masih bisa dipakai sih. Kacamata aku yang satunya hilang tahu yang pertama kali beli itu. Kacamata pertama kamu kan besi enggak sih? Mirip warna kayak silver. Gini. Warna besi warna silver ya? Bukan, itu udah yang kedua. Yang pertama yang mana dong? Yang pertama yang kakak kayak nih. Abang-abang enggak sih? Yang kakak kelihatan kayak abang-abang bukan? Enggak kayak gini. Persis warnanya tapi transparannya transparan banget. Kalau ini kan agak grey. Mm-hmm. Terus hilang. Itu harganya astaga. Mahal. Gara-gara aku aku kan pakai kacamatanya kacanya yang apa sih? Pokoknya yang ada tambahan lapisan apalah itu ya. Sudah hilang. Cuma 2 bulan terus hilang. Kayaknya kamu enggak pernah lihat karena emang hilangnya cepet deh. Kayak waktu kakak pakai itu aku belum JKT dah. Udah, itu kacamata minus. Kayak minus pertama aku. Tuh, jadi sampai emang hilangnya kayak cepet kacamata. Itu cuma 2 bulan. Mungkin kamu belum lihat. Belum kayaknya deh. Iya. Kita baca komen dong, ini baca komen. Iya, tadi aku udah. Makasih ya, Bang Crispy Sandy. Aku taunya Kak Sandy awalnya gara-gara kan aku suka banget kalau Bang Winda main Mobile Legends kan. Terus kayak aku tuh selalu ada kalau misalnya Bang Winda main Mobile Legends. Terus kayak Kak Sandy ini selalu yang diceng-cengin gitu loh. Kak Sandy, kamu you're a pro, you're good. Kayak you're Franco. Waktu itu kamu Franco-nya enggak momen. Kamu Bang Winda enggak bakal ngitik. Wede. Gitu ya, Kat? Iya. Terus main aja. Katrin the real bocil. Wah, ada es krim. Ini benar ada es krim. Ada kamu juga kan es krim. Ya, kamu enggak bohong, woi. My pranking. Nah. Kamu pikir aku bohong, Kat? Wah. Soalnya ada juga es krim yang kecil-kecil tuh kayak kita salah lihat kali gitu. Enggak, es krim tower. Dari Kak Aris. Tower, kan? Masih Kak Aris. Berantem, ayo berantem Kak Crispy Sandy dan Kak Aris. Yuk, bisa yuk, berantem yuk. Kak Aris, kok pindah sih Kak Aris? Bener-bener sih Kak Aris. Tuh. Aku gak ikutan. Kamu pikir aku akan menghilang Kak Gita? Itu siapa sih Kak Gita sebenarnya? Itu kan ini kan waktu lagi teater kan? Iya, lagi teater. Terus di apa dipanggil apa diteriak gitu kan? Iya. Aku nggak ngerti. Ice cream. Dari Kak Aris. Dia merasa bersalah Kak. Back. Terima kasih Kak Aris. Padahal aku bercanda loh. Ini dikasih ini juga Kak Stil. Terima kasih Kak Aris. Terima kasih banyak. Oke, kalau begitu Kak Aris. Kamu berusaha untuk adil ke semua member ya? Dia berusaha untuk turut adil. Oh, ikut membagikan. Suruh Karyo main showroom dong. Main showroom.
Mana sih komennya? Oh, di sini. Aku adil. Oke, deh. Aku adil. Siap, Bang. Apakah Ragita, kamu show kan waktu aku STS nggak? Show nggak? Iya. Kalau aku masih hidup sampai saat itu aku show kan. Masih dong. Ngomongnya nih suka rada-rada ya, emang ya kayak gitu ya. Kan gak ada yang tahu loh Kat. Ya, tapi kan kayak kayak itu jadi doa gitu kayak kakak kayak. Ya, lihat doa untuk aku masih hidup sampai hari itu kan. Ya enggak gitu dong caranya. Ya kayak ya. Udah gitu aja jawab dengan ya. Oh, ada. Gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Jangan langsung kayak ya ada kalau masih hidup. Oke, okay, Kat. Matiin Mama Indah mana? Diganti dulu. Kita Mama Indah, maaf ya Mama Indah. Aku besok akan main ke kosan kak. Emang dia menerima kamu di kosannya? Masih lah. Aku tuh selalu, kak mau aku sebandel apapun, mau aku gimana pun, seberontak apapun, aku akan tetap diterima sama dia. Aku maksa masuk sih. Enggak kak Gita, kak Indah kayak, dia mau aku ngapain kek, mau kak Gita, apa kak Indah semarah apapun, dia kayak, ayo sini. Nah. Bagus. Ya Indah emang. Dia baik sekali ya. Bikin seblak. Apa guys ini? Bikin seblak oh, bareng Kak Gita. Pernah makan seblak gak? Ya pernah dong. Tapi kalau yang seblak oh, Rafael yang. Yang itu aku belum pernah coba. Belum pernah nyoba. Aku juga waktu itu nyoba gara-gara masih ada bahan-bahannya sedikit di kantor kita. Kantor. Aku seneng deh ngomong kantor kayak profesional banget gitu loh. Kayak kantor kita. Valkyrie, Valkyrie lagi dong besok. Besok Valkyrie ya, kawan-kawanku semua ya. Ini Valkyrie. Besok kita Valkyrie. Selamat malam cinta pertamaku. Itu apa kak Gita? Ah, itu juga sama. Sama lagi di teater. Nonton Valkyrie di mana gitu? Nonton Valkyrie di YouTube JKT48 jam 5. Jam 5 ya, Tin? Iya. Jam 5, guys. Besok kita main apa? Enggak tahu. Kita sih baru tahu di lokasi. Di Jesslyn dulu. Karena itu. Kita baru tahu main apa tuh di lokasi enggak sih? Iya. Yeah. Tapi kadang-kadang kita bisa minta juga. Yang waktu main itu kita kan main Hagi Wugi. Itu aku yang minta. Tapi juga sebenarnya semua game-nya aku minta sih kayak Valorant enggak? Valorant. Overwatch enggak? Iya, Overwatch. Iya. Yeah. Sebenarnya kita bisa aja main minta juga tuh, Overwatch. Ya. Overwatch main dong. Katanya kamu gak suka. Kata siapa aku gak suka, Kak? Kamu lebih prefer, bukan gak suka sih. Kamu lebih prefer Valo, kan? Oh iya, maksudnya kalau game yang aku lebih sering mainin Valo. Tapi Overwatch tuh game pertamaku. Fortnite. Fortnite, Overwatch, terus Valorant. Terus sekarang Valorant, terus sama Apex. Tapi Overwatch tuh bener-bener kebalikannya Valorant banget. Iya, kalau Valorant kan harus kayak diem-diem gitu jalannya. Iya, ini kalau Overwatch barbar. Ya, harus loncat-loncat. Iya, harus. Harus menjadi orang yang bara-bara. Iya. Dota Tin, aduh. Takut Apex, kita. Aku belum pernah lihat. Oh, Apex seru banget. Aku akan ajarin kamu Apex, Kak. Aku suka loba. Kalau kamu main Apex, jangan main loba ya, please. Okay. Jangan main loba, please. Okay. Aku sampai udah mau beli pisaunya dia.
waktu itu kan kalau Valorant Katrin kan yang ajarin aku. Terus waktu itu Overwatch Marsha ngajarin aku. Dia kayak tunjukin how to play-nya aja sih. Aku enggak kayak benar-benar main gitu. Kamu main Genshin kah? Main. Main. Tapi aku udah lama, aku udah lama banget enggak buka game, guys. Iya, aku juga enggak. Tapi aku pengen sih kayak temanku main ngajakin kayak gimana play Genshin gitu kayak I'll think about it. Oke, I'll think about it. Karena aku tuh kan ngeluarin uang ya di Genshin. Kayak aku gak jago, karena kayak akunya bodoh. Kayak si apa, kan kita butuh bukan item, apa sih namanya? Yang kayak item yang bikin kita misalnya kayak feathers, terus yang kayak jam, kayak gitu-gitu buat jadi bikin karakternya kuat, damage-nya kuat, heal-nya power, apa gitu-gitu. Aku tuh salah. Tapi aku tuh udah top up di situ, udah kayak aku udah dapat. Aku dapat child. Aku pakai top up di child sama top up di ball, tapi aku dapatnya di luck. Di gano kayak di luck emang has bando aku. Tapi kan aku pengen ball. Tapi itu pas dapat child, aku tuh terlalu banyak DPS-nya. Aku tuh enggak punya healer dan aku mau ngeluarin uang tuh aku juga kayak aduh. Jangan deh, takutnya enggak dapat. Oh, iya iya iya. Tetap healer gitu, kokom. Ya itu healer perlu uang sih. Yaudah ya. Aku nanti ya, terus abis itu aku top udah up lagi. Pak. Aku udah sakit hati tau enggak sih? Aku udah lama banget enggak buka game apapun apapun itu. Apapun itu. Aku juga semenjak pulang dari tour aku enggak main game. Semenjak pulang dari aku udah sebelum dari tour nggak tahu ya aku lagi banyak melakukan apa ya aku kayak tour kan capek bukan capeknya kayak aku 10 hari nggak di rumah woi kayak homesick kamu homesick pas aku suka aku tour hari terakhir bukan pas di Banjarmasin aku sakit gara-gara sakit aku kangen rumah aku sakit abis itu aku pas sampai rumah aku sehat lihat tidur nonton TikTok, aku nggak main apa-apa, aku nggak kuat. Iya yeah, itu homesick. Emang kemarin kita lama banget sih dibanding tour yang sebelumnya. Iya. Itu jeda waktunya tuh lama banget. Tour yang sebelumnya kayak cuma 5 hari nggak sih? Iya, tour yang sebelumnya tuh kayak cepet banget karena aku inget banget di hari itu meet and greet, hari itu juga udah pindah kota. Iya, kalau ini tuh. Hari itu show gak gini, jadi kalau biasanya kemarin kita tuh 3 hari, satu kota tuh 3 hari. Datang, besok, abis itu malamnya GR, abis itu besoknya show, abis itu baru besoknya pergi ke kota selanjutnya. Nah iya bener. Tapi kalau dulu kita tuh, misalnya nih, kita datang nih di, misalnya contoh Bandung deh. Bandung kita datang, kita datang langsung GR, besoknya kita tour, abis itu langsung berangkat lagi. GR, tidur, tour, berangkat lagi kayak gitu. Iya benar. Yang dulu tuh jadi kayak tiba-tiba kayak udah pindah lagi nih. Kayak wow. Aku aja belum ngerasain waktu itu di Batu kan dingin. Kayak aku belum ngerasain kayak segernya kayak 2 hari gitu. Lu udah kayak pergi. Kayak. Tapi lebih enakan yang sekarang enggak sih? Lebih enakan yang sekarang. Itu emang lebih enak sekarang. Bahkan kita sempet jalan-jalan, guys. Kamu jalan-jalan kemana? Aku ke Solo Zoo, abis itu kayak kita pergi nonton ke mall gitu-gitu. Kita beda tim ya kita ya? Beda. Yang kemarin tuh sama ya. Pokoknya tim yang tour pertama kita sama, tim tour kedua kita. Ini kita bisa. Jaga kesehatan, of course. Ini tuh kita lagi healingnya nggak sih? Kita kayak lagi. Walaupun kita teater-teater, tapi kayak kita lebih banyak ininya loh, kayak istirahatnya gitu. Iya, istirahat bener-bener. Terima banyak. Terima kasih, JKT. Love you. Kakak tim Sunkist, aku tim... Outlast pernah main, Kat? Outlast nonton sih, aku gak berani. Main. Pernah? Iya, aku cuma nonton gameplaynya doang. Takut gak sih? Aku sih takut. Lebih nggak tahu sih
Gak tau guys, aku udah lama gak mengikuti perkembangan ini. Nanti ya, setelah mereda semua ini. Din minta cookies. Kita ada minta cookies ke kita. Aku lempar ke kita aja. Nanti aku beliin ya. Aku penakut guys, sumpah. Aku tuh dulu tau gak penakut, tapi semenjak saat-saat kebelakangan ini aku takut banget. Kakak tau gak sih, waktu itu kan kita nginep di hotel sebelum konser summer tour. Kan hotelnya yeah. tuh emang tua gitu kan, ala Indonesia tua gitu yeah, kan. Iya, itu hotel lama. Terus kayak, aku sekamar sama Kak Kristi ya. Terus? Terus kenapa, kayak Kak Kristi tuh kan gak takut orangnya. Terus kayak kita lagi bercanda-canda. Dia suka tahu justru. Iya, dia tuh suka. Kita lagi bercanda-canda, kita lagi ngobrol-ngobrol, terus kayak dia waktu itu lagi nyari menu buat home service, room service. Terus kayak dia nyari-nyari gitu kan. Tiba-tiba dia buka laci, wah dia kayak gitu. Terus kayak, oke aku teriak dong, aku kayak gitu kan. Terus kayak, gitu. Terus kayak, dia ketawa. Dia ketawain aku. Terus aku takut banget, dan aku masih gak mau lihat, aku gak mau lihat isi laci apaan. Pau gak ada apa-apa, aku tahu gak ada apa-apa. Tapi kayak gak ada apa-apa. Dia tuh kesan gak ada. Oh. Itu teriak tuh buat nakutin aku doang. Terus misalnya ya nih. Ya ampun. Contoh lagi waktu di hotel itu kan dia kayak. Aku lihat ada balkonnya gak sih? Aku ngomong gitu. Aku lagi tidur di kasur. Terus dia gini. Ada gak ya? Dia masuk ke dalam gordennya. Terus dia kayak. Ih serem banget sempatin, serem banget sempatin, serem banget. Kayak gitu. Kan gue sebagai orang penakut tuh kayak. Malam udah malam banget, itu udah malam banget loh kita balik ke situ. Makanya, tapi kita bercanda-canda. Situ kita beli makan gitu-gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol banyak banget kan tuh. Tapi kayak, dia ngobrol tuh nakut-nakutin. Kesel banget aku. Iya, dia suka horor, dia suka horor. Lucu, Kristi. Horor sama dia. Kayak akunya kayak, aku gitu kan. Aku kayak ngeliatnya tuh kayak gini. Dia gini aja. Sambil makan popcorn. Terus kayak. Kaget. Dia suka banget, dia suka banget. Dia suka banget. Parah, dia tuh aneh. Aku aja gak terlalu suka horror. Aku mendingan thriller atau gore. Atau semacam itu daripada horror. Aku gak dua-duanya. Aku gak tiga-tiganya kak, sumpah dah. Ke Padang ikut gak Tin? Waduh, saya kurang tahu. Kurang tahu. Kalau restoran Padang bisa, tapi belum diinin gak sih? Belum. Kak, enggak ke Van Gogh. Males. Nggak open media share gimana caranya? Gue masih lama nggak sih? Kayaknya masih sampai bulan depan deh. Pengen tapi maunya nanti. Kayak nanti gitu. Ya kayak apa yang kesana tapi nggak mau sekarang. Atau bulan depan. Iya. Yeah. Oh iya, yeah, showroom nggak bisa media share guys. Tapi emang di... Bisa, emang ada yang pernah bisa? Enggak, kayaknya enggak pernah. Atin suka boneka beruang enggak? Fun fact. Taraaa. Gemes banget. Itu kamu beli sendiri? Di gift? Oh. Gede banget. Gede sih. Ya, yeah, if you think about it. Kamu sukanya boneka teddy bear kayak gitu? Boneka ada apa aja pilihannya? Banyak. Ini boneka. Ah, itu juga. Itu Disney aku mau kalau itu. Disney. Kalau pokoknya aku yang berbau. Iya, dia mau putus kan ya. Oh, aku yang berbau karakter aku suka. Sebenernya kalau tidur kayak, oh ini sedikit. Tapi kalau yang berbau karakter yang kayak
Sanrio, Kuromi, kayak Disney, apapun, aku kayak, apalagi kalau ada, kamu tahu Dumbo gak sih, kayak tahu kan? Tahu Dumbo. Boneka Dumbo tuh lucu banget, terus aku kayak, ya itu kayak yang kayak gitu-gitu, yang karakter-karakter. Tapi dulu aku nangis nonton Dumbo. Ya sedih tahu, emang sedih. Iya dia. Kayak kalau nggak nangis malah salah deh. Hah? Kalau nggak nangis malah aneh deh. Oh iya, oke. Okay. Eh kamu tau nggak sih dulu suka Disney suka datang ke Jakarta kayak buat sirkus yang ice skating gitu-gitu. Tahu. Tapi waktu itu, tapi aku nggak pernah nonton. Aku tapi pernah sekali, cuman lupa. Yang mana? Yang masih kecil banget. Dia tuh pernah kayak, kan aku sering banget nonton Disney. Disney Junior. Sama Disney, apa, Disney biasa. Disney biasa. Apa ya, nama Disney apa ya? Disney doang. Disney Channel. Disney Channel. Nah itu kayak dia suka ada gini, we're coming to Jakarta. Kayak ada iklannya gitu loh. Iya. Disney on Ice, iya Disney on Ice. Oh iya Disney on Ice. Seru banget, kapan ya ke Jakarta lagi mau nonton? I like to watch Handyman-nya, seru sih. Handyman, aku juga suka Handyman. Aku suka banget dulu Gumball sama Gravity Falls. Gravity Falls, kemarin aku habis rewatch season 1, season 2. Seru banget kan Gravity Falls, Marbles. Enggak, tapi aku paling suka nomor satu kartun favorit aku adalah Gumball. The Amazing World of Gumball. Aku Phineas and Ferb. Phineas and Ferb! Nah, aku suka banget, itu the best sih. Phineas and Ferb. Phineas and Ferb itu seru banget. Tapi kalau di Cartoon Network beda lagi. Ya, yeah. Cartoon Network tuh ada, kamu tau ini gak sih Mike Wazowski? Tahu Mike Wazowski. Aku sukanya ini, Teen Titans Go. Teen Titans, of course. Kayak kita ya sih, kayak kita susah banget, suka banget Teen Titans. Adventure Time, oh iya Adventure Time. Adventure Time. Aku trauma nonton Adventure Time, jadi ada satu episode di mana Lemon King. Huh? Yang orang buka lemon. Abis itu dia kayak, kan babunya dia tuh lemon semua ya. Abis itu dia kayak kan dia raja jahat ya. Iya. Yeah. Terus dia kayak jatuh ke bawah towernya. Terus ada yang meres ke mata dia, meres lemon ke mata dia. Terus dia kayak nangis-nangis gitu, matanya merah. Sumpah kamu cari The Lemon King. Kayaknya aku pernah lihat deh. Terus abis itu kayak aku, muka aku gini. Terus aku nangis, aku ganti. Aku gak bisa. Serem banget, gila. Terus sama ada juga kartun yang agak creepy. Kamu tahu ini gak? Courage and the Cowardly Dog. Oh iya, bener-bener. Itu aku juga. Suka banget. Itu beneran serem. Pokoknya kartun-kartun serem tuh ya. Itu Courage and the Cowardly Dog. Terus Adventure Time. Semangat. Tapi ada tahu Adventure Time yang happy. Ya ada, tapi tetap aja dia kan kartunnya bentuknya serem gitu kan. Kartunnya tuh bentuknya kayak panjang-panjang, kurus-kurus gitu. Serem, aku gak suka. Serem. Kau tahu tentang ini gak sih? Tentang apa? Teori Adventure Time. Aku baru tahu kemarin. Jadi ternyata katanya Jake tuh udah meninggal. Oh ya? Anjingnya tuh udah meninggal. Ya, jadi ada satu episode si di mana itu dia ini ya menghalusinasi. Dia delusi doang. Iya, so ada satu episode di mana kayak Jake masuk ke dalam kayak arwah kayak Jake cair, terus dia masuk ke dalam kuburan tulisannya Jake, terus kayak Jake ngomong it's time for you to let go or something. Oh. Terus kayak si Finn nangis. Aku lihat di TikTok. Aku ya, pikir emang kan. Itu episode terakhir. Emang bukan ya? Nah, bukan, ternyata kayak selama ini si Pin emang kalau pergi-pergi tuh sebenernya sendiri. Kasian.
Ada yang bilang bocil teori, bocil teori. Enggak guys, kalian tuh ngomong bocil teori karena kalian emang tidak mengerti. Kalian harus nonton dulu. Kalian harus ngeliat klip itu di TikTok. Terus kalian bakal kayak, damn. Ini kena hati gitu. Tapi aku pernah lihat juga katanya justru teorinya kebalik. Justru si Finnnya yang udah gak ada. Antara salah satu dari mereka gak ada lah ya. Aku suka Bimo. Bimo, oh iya Bimo. Aku juga suka gemes Bimo. Teori konspirasi. Steven Universe. Kamu suka gak Steven Universe? Iya. Aku lupa lagunya. Aku juga lupa. Ada lagunya gitu. Aku dulu tapi aku ada waktu itu udah apa sih episode Steven Universe, dia tuh benar-benar kayak tentang kehidupan banget gitu loh, terus aku nggak suka. Kamu nggak kenapa bisa nggak suka? Kayak terlalu emosional. Kayak aku kan nonton kartun buat seneng-seneng ya. Terus dia kayak membahas kehidupan gitu, terus aku kayak, hah? Nggak bisa, ini terlalu emosional dan terlalu, sebenarnya nggak seberat itu, cuman nggak bisa aja. Sudah deh, aku jadi jarang nonton ya. Ogi, weh suka banget Ogi weh. Ogi lucu banget. Kamu tau gak sih, kayak Ogi kan rumahnya segitu doang ya. Tapi kalau kita dia di si kecoanya itu kayak rumahnya tuh gede banget. Luas banget. Kayak kita masuk ke ininya, ventilasi udaranya. Terus kayak jadi kecoa. Jadi kecoa. Guys katanya Nap Life nonton. Widih. Siapa kan? Nap Life, ada namanya, dia OC-nya Media Share, sesuai Media Share. OC-nya Media Share. Iya. Tapi aku ngerasa Steven Universe aku nonton pas aku udah OTW dewasa. Iya, aku nonton cuma bentar, sebenernya udah gak tertarik. Oh. We Baby! Tapi emang dia agak baru sih. Kamu nonton We Baby gak? Apa-apa? Wibebe. Nonton. Aku suka banget sama Ice Bear. Sesuai ya sama orangnya. Enggak, Ice Bear tuh dia gemes banget weh. Kayak setiap ngomong, Ice Bear want to do this. Ice Bear bla bla bla. Ice Bear bla bla. Kayak gemes sekali. Kamu nangis gak waktu dikasih lihat gimana mereka semua bisa ketemu? Yang waktu mereka kecil kan? Iya. Kan yang aku gak tega banget weh. Grizzly kan dia nyangkut di pohon. Kan abis itu yang panda tuh dia kayak dikurung gitu sebenarnya, tapi dikurungnya dengan baik, tapi dia bosen. Iya, Ice Bear dikejar-kejar pemburu itu kan. Ice Bear paling sedih. Terus dia jadi bisa motong kayu woy. Gak tega. Yuki, nama yang punya dia Yuki something. Gak tega. Malah kayak mereka tuh kayak kecil banget, kayak cuman segini nih. Iya. Diproyeksikan di kartunnya kayak cuman segini nih. Terus mereka pas tau gak sih, pas mereka stuck jadi tiga aja tuh kecil banget woy. Aku gemes. Oh, tancap dulu ya. Tancap dulu. Aduh, rambut aku lagi dalam masa-masa nggak bisa diatur. Mr. Bean aku suka banget yang kartunnya. Yang nonton Mr. Bean. Oh, yang kartunnya ya. Yang kartunnya itu the best sih. Tapi Mr. Bean juga ada seremnya tau kak. Kakak tau nggak sih yang waktu dia lagi jalan di taman. Ke pantai. Terus ada gak? UFO. Ada UFO nang kayak dia lagi ngejar-ngejar UFO. Tau nggak sih? Yang mana itu? Ada, jadi dia kayak kalau nggak salah dia lagi pergi gitu, terus ada UFO warna hijau gitu, dia kayak ngejar-ngejar gitu. Tahu aku nontonnya dia filmnya yang ini, tahu nggak sih yang dia ada di suatu tempat terus jauh banget, terus dia kayak nunggu ride gitu, terus dia kayak mau numpang tapi nggak ada yang lewat. Ini SpongeBob, itu SpongeBob yang dia Mr. Bean juga ada, SpongeBob juga ada. Ada dua-duanya ada. Terus apa, lanjut. Terus ya udah itu. Dia gak nemu-nemu. Tapi nanti akhirnya ada yang nemu.
aku takutnya kalau ini, kalau misalnya kan si SpongeBob tuh dia kayak juga ke bawah gitu kan. Terus kayak oh, kalau dia ke laut, itu ya. Iya, dia ketemu ikan yang ada lampunya gitu kan. Oh iya. Berarti kayak dia udah di bawah banget kan. Itu ikannya di bagian bawah kayak neraka gitu, dia ada di bawah. Oscar Oasis tuh yang gecko dikejar-kejar itu kan, kadal dikejar-kejar. Oh iya iya, kadal. Ada yang bilang Powerpuff Girl. Ih, sumpah itu dulu. Weh, tahu enggak sih dari yang belum ada TV kabel terus aku beli kasetnya di Gramedia. Itu tuh. Kata ini enggak sih dokter something yang dia anak kecil, terus dia oh, Dr. Max Stuffins, Dr. Max Stuffins. Iya, iya, dia kayak yeah, dia yeah. Boneka kayak kakak tuh donkey. Terus donkey yeah. Hidup. Seru banget gitu. Iya, aku tahu. Paw Patrol. Ih, tapi kalian mah tua-tua ininya. Rabbit Invasion, I know that. Halo. Kak Gita kok office? Oh iya benar, belum ke N. Astaga. Ya ampun, ini siapa lagi nih yang kasih apa ini namanya? Yang kasih ice cream. Tolong beritahu aku namanya yang kasih ice cream. Siapa ini yang kasih ice cream? Ternyata tadi belum ke N, guys. Ini yang mau aku matiin ya, abis ini ya. Oh ya, kata Katrina nitip salam dadah. Oke, okay. Katrina, ternyata aku sama Katrina bener-bener dua-duanya langsung keluar aplikasi. Mana ini, siapa yang kasih ini? Siapa yang kasih tower ice cream, tower ice root ini? Siapa guys? Tenggelam, iya di sini nggak ada. Sorry. Apa sih guys?
Aduh kakak, terima kasih banyak. Ini siapa yang kasih, tolong mengaku ya. Kak Aris. Yang es root ini, yang es root ini. Mengaku tapi jangan mengaku-ngaku. Yang es root ini, yang es root ini. Aris juga kali. Emang iya? Ada yang ngomong terima kasih orang baik. Ada yang bilang Kak Sandy, ya udah. Terima kasih ya Kak Aris. Kalau ini dari Kak Aris, terima kasih banyak. Kalau ini dari Kak Sandy, juga terima kasih banyak. Terima kasih juga diskonnya. Udah ya, aku bacain podium dulu ya. Ini kita bacain podium ya, adik-adik semua. Kawan-kawanku. Oke, nanti kita screenshot lagi ya. Di nomor satu, terima kasih diskonnya ya. Iya, terima kasih banyak. Di nomor satu ada Kak Aris. Terima kasih banyak Kak Aris. Terus di nomor dua ada Kak Dilbert. Terima kasih banyak Kak Dilbert. Terus ada Kak Ford. Terima kasih. Ada Kak Bruce, ada Kak Iqbal, ada Kak Hupla, ada Kak Fandi, ada Kak XUP, ada Kak Sakti, ada Kak Botex, ada Kak Fasya, ada Kak Jordan, ada Kak Bihan, ada Kak Lin, Kak Juto, Kak Limbo, Kak Limbo, nah, dua. Kak Anugrah, Kak Z, Kak Renzi, Kak Abbas, dan Kak Gadit. Terima kasih banyak. Oke. Gimana ini caranya? Oh, gini ya. Oke ya. Gimana kalau kita fotonya dari sini aja? Kira tadi udah ke N, keluar sendiri terus ke N. Ternyata tidak ya. Kalau aku foto dari sini kelihatan nggak ya? Enggak, ya udah kita show kita screenshot. Oh, astaga. Oke, dadah semuanya. Bye bye Kak Gita, kata Kak Aris. Bye bye Kak Aris. Dadah semuanya. Nanti kita ketemu lagi ya secepatnya. Selamat istirahat yang masih kegiatan. Selamat berkegiatan. Sudah mau ganti hari. Dadah. Dadah. Terima kasih banyak sudah menonton showroom aku dan Atin. Sudah menonton showroom aku juga. Kasih juga gift-giftnya. Kita ketemu lagi secepatnya ya. Besok jangan lupa showroom Valkyrie. Dah. Bye. Tuh kata Kak Kaiden, dadah. Tuh kata Kak Dilbar. Dadah.